Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Mari kita teruskan belajar kita, yaitu masih di bahasan mad. Ya, mad tabi'i. Nah. Ingat, mad tabi'i panjangnya dua harokat ditandai dengan tangan kita membentuk huruf U. Seperti itu ya. Di dua video berikutnya sudah kita pelajari. Lalu di sini ba bi bu iyyaka na'budu. Baik. Kita lanjutkan kepada contohnya. Kita praktekkan. Nah, di sini kita kemarin sudah belajar yang fathah bertemu dengan alif, atau kita menyebutnya tongkat besar atau tongkat kecil. Sebelum lanjut ke contoh yang lain, kita ulangi dulu. Ya, kita lihat baris yang paling atas. Taro haza qala wa qala akhara fata mata'an mazagha wa athara. Baik, sekarang kita ke contoh yang kasrah bertemu dengan ya. Di halaman yang ke-38. Ya, di sini kasrah bertemu dengan ya. Kita lihat. Kita latihan pada baris yang paling atas. Nadhirina ri. Hati-hati, di sini yang sering terjadi kesalahan yaitu ri-nya tidak dibaca panjang. Maka di sini perlu penekanan dan bantuan dari ayah bundanya di rumah untuk diingatkan terus anak-anak kita belajar. Nadhirina bitariki ababila wa abariqo ghafilina fasiqina. Baik, kita ke contoh yang dhammah bertemu dengan waw. Baik, di sini kita pelajari pada baris yang pertama. Kita berlatih dulu sebelum membaca Qur'annya. Waturi yarahu yaqumu zakarahu maluhu. Nah, jadi ketika mengucapkan yang dhammah bertemu dengan waw, maka posisi bibir kita harus membentuk bulatan kecil.
Yang salah itu adalah bulatannya masih besar. Contoh ini bacaan yang salah. Waturi, watu tu, ini salah tu. Tetapi watu, nah membentuk bulatan kecil seperti orang ingin meniup api di lilin ya. Jadi bulatnya harus kecil. Watu, nah seperti itu. Jadi tidak boleh watu tu salah, tetapi waturi, nah seperti itu. Baik, baris yang ketiga kita pelajari dulu, berlatih dulu sebelum membaca ayat Qur'annya. Baris yang ketiga, wa'amilu wa'kanu yaquluna. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan, kita akan mempraktekkan tilawah kita di surat Al-Kahfi ayat yang ke-57. Ya, di sini perhatikan, setiap yang panjang dua harokat maka membentuk huruf U. Lalu teman-teman semua, ketika kita mengucapkan huruf yang fathah, maka mulut kita harus dibuka, minimal satu jari bisa masuk. Wa A, ya. Kemudian kalau kasroh, maka bibir kita ditarik. Iya, seperti sisir gitu ya. Si, si ditarik, si. Jadi tidak boleh si, si, tidak boleh, tetapi si, si ditarik. Kemudian kalau dhammah, maka bibir kita membentuk bulatan kecil. Ya, misalnya tidak boleh u, tetapi u, ya, membentuk bulatan kecil. Baik, perhatikan, kita mempraktikkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ